Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman se-Indonesia, bersama saya hari ini ada Bunda Yati. Beliau dari Palembang, tinggal di Komplek TNI Talang Betutu. Mungkin seorang istri dari seorang perwira TNI ya, Bunda ya? Bintara. Tentara ya, Bunda? Iya, bintara ya. Bintara. Oke. Okay. Bunda, kemarin pertama kali berobat propolis itu sekitar bulan Januari ya, Bunda? Bulan Januari. Januari akhir. Iya. Nah, Bunda mengalami keluhan apa? Boleh dicerita sedikit, Bunda? Oh iya, saya mulai bulan Desember itu saya punya keluhan kencing, sering kencing, mungkin satu hari bisa 15 kali. Terus saya haus terus. Sama berat badan itu makin lama makin turun. Nah, itu yang saya alaminya. Iya. Dan itu gejala kencing manis sepertinya ya, Bunda ya, waktu itu ya. Iya. Dan waktu itu dicek gula darah Bunda berapa itu? 400-an kalau enggak salah. 485. 400, 500, hampir 500 ya. 500 ya. Oke, jadi gejala diabetes sudah dialami dan memang gula darahnya tinggi dan kemudian hipertensi juga ya, Bunda ya. Iya, hipertensi. Sampai juga. Berapa waktu itu hipertensinya? Sampai 160-an lebih. Iya. 170-an ya, Bunda ya? Iya, 170-an. Dan Bunda ingin ikhtiar dengan menggunakan propolis sama biang ya? Iya. Nah, Bunda boleh ceritakan bagaimana dosis propolis dan biang yang Bunda minum dan berapa paket yang sudah Bunda minum? Yang sudah saya minum yaitu kira-kira untuk biangnya 3 paket. Untuk propolisnya sendiri mungkin ada kalau 5 atau 4 paket. 4 paket. 4 atau 5, iya. 4 atau 5 paket iya, ya. Terus itu sekali minum yaitu apa dengan anjuran dokter, jadi saya minum satu hari atau minggu pertama setengah sendok. Makan 3 kali sehari ya, Bunda. 3 kali sehari. Iya, 3 hari sekali. 3 kali. 3 kali sehari. Sehari. Iya, siap. Ya, terus biangnya sama juga 3 kali satu hari, itu 5 semprotan. 5 semprot ya, Bunda. Terus minggu kedua itu 1 sendok makan. 1 sendok ya, satu Bunda. 1 sendok makan, iya, itu selama 1 minggu juga. Dinaikkan terus dosisnya ya, Bunda. Dosisnya. Karena mengalami detoksifikasi ya, Bunda ya. 3 kali sehari 1 sendok makan. Oke, okay, Bunda, terus kemudian? Terus kemudian minggu ketiga dikurangin lagi, jadi setengah sendok makan lagi. Kembali ke dosis awal ya, 3 kali setengah sendok. Jadi terus sudah propolisnya 4-5 paket ya, Bunda ya. Iya. Alhamdulillah. Sekarang setiap 2 minggu sekali saya cek, makin turun gula darahnya, tensinya. Alhamdulillah sekarang sudah baikan lagi, normal seperti semula lagi. Alhamdulillah. Iya. Tadi kita cek tensi Bunda normal ya. Iya, 100 berapa tensinya tadi? Gula darahnya tensinya 130. 130 ya. Yeah. Per ini. Jantungnya bagus 72 per menit. Terus gula darah Bunda juga 99 ya. Yeah. Oke, dari 400 per 500 ya, Bunda 500, ya. Yeah. Sekarang udah terkontrol. Yeah. Oke, okay, Bunda, terima kasih atas testimoninya. Insyaallah Bunda sehat selalu. Dengan ikhtiar ya, amin robbal alamin, ikhtiar dengan propolis dan biang mendampingi pengobatan Bunda, insyaallah sehat. Dan semoga ini video bisa menjadi motivasi buat banyak lagi pasien untuk ikhtiar juga mendampingi pengobatan medisnya agar dipercepat penyembuhannya atas izin Allah melalui Melia propolis, Melia biang. Amin. Terima selain kasih Bunda. Juga, oh iya Bunda, gimana? Iya, selain itu juga mungkin harus olahraga. Iya, olahraga. Harus mungkin jalan aja. Benar-benar. Jadi gitu bantu membakar gitu kalori ya, Bunda ya. Iya. Benar sekali. Jadi pola makan ini dijaga, diet dan juga tentunya olahraga teratur. Hindari semua stres pikiran juga ya, Bunda ya. Jangan sampai terlalu banyak pikiran. Terlalu dipikirin. Iya, siap. Ya, mudah-mudahan sehat. Melia propolis sehat. Iya. Melalui Melia sehat sejahtera, produk Melia propolis dan Melia biang ya, Bunda ya. Iya. Oke, terima kasih Bunda Yati. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum.